Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera Magnolid. Sekarang hari ini kita akan belajar pula tentang kecerahan mentol dalam litar berdiri dan juga litar selari. Okay, so kalau kau masih ingat tadi, mentol kita adalah yang berlampu tu lah kan. Okay, so selalunya dia akan dilukis dalam bentuk macam ni. Okay, dan kalau simbol untuk mentol macam cikgu pengajar, kamu letak pangkah, bulat dan juga satu garis lurus. Itu adalah simbol untuk mentol. So, kita ada litar bersiri, kita ada litar selari. So, litar bersiri ni senang saja kamu hafal. Nama dia pun ber, kan? Ber. So, macam cikgu cakap, bersebelahan. So, bersebelahan macam cikgu cakap, contohnya lampu dia adalah bersebelahan. So, lampu dia adalah bersebelahan. So, sini kamu ada suis, kamu ada bateri contohnya. So, yang penting kalau dalam litar bersiri, mentol kamu mesti bersebelahan. Okay, so senanglah kamu hafal. So, selari ni yang bertingkat-tingkat tu lah. Okay, so kalau kamu tengok sini, bersiri sebenarnya ni. Bukan sesiri. So, bersiri. Macam cikgu cakap, bersebelahan. Okay? Bersebelahan mentol dia. So, ni adalah simbol mentol dia bersebelahan. Kalau selari ni, kamu sudah hafal ni bersebelahan, bersiri. So, selari dia adalah bertingkat lah kan? Okay? Dia adalah bertingkat. Jadi, contoh kalau, apa ni? Kalau dalam kehidupan, so, kalau kamu tengok sini adalah suis. Eh, sini adalah mentol. So, ni adalah simbol mentol. Ni adalah bateri. So, sini adalah simbol bateri. Okay. So, sini adalah suis. Dan sini adalah wayar dan ni adalah dia punya simbol. Jadi, macam cikgu ajar kamu, kalau kamu ada dalam kehidupan seharian, daripada kamu lukis benda ni dalam peperiksaan, kamu hanya lukis simbol sahaja. So, cepatlah kamu jawab soalan peperiksaan nanti. So, kamu kena hafal lah. Okay, ni bersiri. So, maksudnya bersiri dia bersebelahan. Selari dia ada tingkat-tingkat dia sendiri. Okay, so dia ada tingkat-tingkat dia sendiri. So, ni adalah selari bersebelahan. Okey, jadi litar bersiri dan litar selari ni, okey. Litar bersiri macam cikgu cakap tadi, dia bersebelahan kan. So, dia cuma ada satu sahaja laluan. Okey, dia ada satu sahaja laluan. Tapi, kalau litar selari ni, dia ada dua atau lebih laluan. Kamu tengok, okey. Dua atau lebih laluan. Kamu tengok, so sini dia ada laluan dia. Dan lepas tu, dia ada laluan dia sendiri lagi. Okey, kamu tengok sini, dia ada laluan dia. Dia laluan dia, dia ada laluan dia sendiri. Dia ada lebih daripada satu, dia ada dua ataupun tiga laluan. Okay. Macam cikgu cakap tadi sini, kalau bersiri, mentol dia bersebelahan. Okay. Kalau selari, dia ada laluan dia masing-masing. Okay. Dia ada laluan dia masing-masing. Mentol dia ada laluan masing-masing. Jadi, contoh, okay. Jadi contohlah kan, kalau kalau kamu tambah mentol daripada contohnya 2, kamu tambah jadi 3 untuk yang bersiri sebelah menyebelah, dia akan jadi malam. Okay. So, contohnya kalau cikgu tambah lagi satu mentol dekat sini, okay. Contohnya cikgu tambah lagi satu mentol dekat sini. Contohnya kalau cikgu tambah lagi satu mentol, jadi maksudnya ketiga-tiga mentol ni akan jadi malap bila dia bersiri. Sebab dia satu saja laluan. Maksudnya dia kongsi. Tiga-tiga ni dia kongsi satu saja bateri. Jadi dia menjadi malap. Maksudnya dia tidak terang lah. Dia tidak terang. Tapi kalau contohnya kalau litar selari, cikgu tambah lagi satu mentol. Okay, contohnya cikgu tambah lagi satu mentol dekat sini. Tiga mentol ni kan. Kalau cikgu tambah lagi satu mentol, tiga-tiga ni masih lagi sangat terang. Dia jadi sangat
dia masih lagi menjadi terang. Kenapa? Sebab macam cikgu jawab tadi, dia ada laluan dia masing-masing. Jadi maksudnya satu mentol guna satu bateri, satu lagi mentol guna satu lagi bateri. Maksudnya mereka tidak perlu kongsi. Masing-masing dia guna bateri dia sendiri. Okey. Macam ni, mentol ni dia guna sendiri bateri ni. Jadi mereka tidak berkongsi. Jadi apa yang bagusnya pasal kita selari ni adalah kalau contohnya ada satu mentol yang meletup, contohnya hangus ke apa, ni masih lagi menyala. Tapi yang tidak bagusnya tentang bersiri sebab dia bersebelahan, contohnya kalau mentol ni meletup, so ni pun akan tertutup sekali. Kenapa? Sebab dia kongsi wayar yang sama. Okay, kalau ni meletup, ni pun tidak boleh pasang. Okay, tidak akan menyala, tidak akan menyala sebab mereka kongsi litar yang sama. Okay, mereka kongsi litar yang sama. Lagi, contoh, contoh kalau cikgu buka suis ni, yang lain ni, contohlah sini ada suis lagi ataupun ada suis lagi. Okay, contohnya cikgu buka suis ni, ni terpasang. Dua ni masih lagi akan bernyala. Okey, kalau dalam litar selari. Kenapa? Sebab dia ada tingkat dia sendiri. Contohnya cikgu tutup, dia masih lagi ada tingkat dia sendiri untuk lalu. Okey, kalau cikgu masih buka, kalau cikgu masih tutup suis ni. Okey, lagi, kalau untuk bersiri, sebab kamu tahu dia bersebelahan, kamu tahu dia kongsi satu sahaja laluan. Jadi contohnya kalau ni cikgu tutup suis ni, semua ni akan tertutup sekali. Okay? Semua tu akan tertutup sekali sebab dia kongsi satu suis. Contohnya kalau cikgu buka, okay, cikgu buka benda ni. Okay, cikgu buka benda ni. Jadi macam mana dia mau lalu? Okay? Dia akan pergi terbuka. Macam mana mau lalu ni? Okay? Sama lah macam jalan tutup ataupun jalan kena blok dekat jalan raya. Jadi kita tidak boleh lalu. So bila arus elektrik tidak boleh lalu, ketiga-tiga ni dia akan tertutup. Okay? Tertutup. Tapi contoh kalau cikgu tutup suis ni, dia bolehlah lalu elektrik. Ni akan menyala. Dia lalu lagi menyala. Lalu lagi dia akan menyala. Tapi kalau contohnya cikgu tutup benda ni, okay, tidak ada suis, dia tidak boleh lalu. So, dia ketiga-tiga tidak akan menyala. Okay. Tapi kalau ni, dia akan lalu. So, kalau cikgu tutup dekat sini, dia tidak akan menyala sini. Tapi yang lain masih lagi bernyala. Okay. Sebab dia ada laluan masing-masing. Lagi, litar bersiri yang sebelah-sebelah ni senang untuk dipasang. Okay. Sebab dia hanya sebelah-sebelah, pasang je lah lampu-lampu. Tapi kalau selari ni dia susah untuk dipasang. Kenapa? Sebab dia kena pasang, letak wayar, pasang lagi, letak lagi wayar, kan? Pasang lagi, letak wayar, pasang lagi, kena letak lagi wayar. So dia ambil masa yang lama dan susah untuk dipasang. Okay. Jadi benda ni kamu, cikgu mahu kamu hafal, okay, sebab cikgu akan terangkan kecerahan mentol kalau dia bersiri ataupun dia selari. Jadi seperti biasalah, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. So kecerahan mentol litar bersiri, so dia bersebelahan, okay, bersebelahan dia punya mentol. Jadi kamu kena hafal lah, dia bersebelahan dia punya mentol. Okay, so contohnya dalam gambar yang pertama ni, cikgu ada dua sahaja mentol. Jadi kita akan tengok adakah dia cerah, adakah dia malap, adakah dia tidak bernyala langsung. Okay? Jadi contohnya kita ada dua mentol. Contoh, kalau kita ada dua mentol, dia akan jadi terang sebab dia ada satu bateri. Okay? Tapi contohnya kalau cikgu tambah, ada sini ada tiga mentol, sini ada dua mentol. So kalau cikgu tambah tiga mentol, so, ketiga-tiga ni dia akan menjadi sedikit malap. Okay? Ataupun maksudnya dia tidak terang. Kenapa? Sebab tiga-tiga mentol ni kongsi satu sahaja bateri.
banding dengan 2 mentol kongsi 1 bateri. So sini akan jadi terang, sini akan jadi malap ataupun tidak terang sebab diorang berkongsi. Okay. Kalau kamu tengok sini, macam cikgu ajar tadi, dia ada satu sejajar laluan. Okay. Arus dari positif, dia akan bergerak, 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 bergerak balik. So, maksudnya ketiga-tiga mentol ni, dia kongsi satu bateri. So, bila dia kongsi satu bateri, maksudnya kalau cikgu letak tiga ataupun cikgu, contohnya cikgu letak lagi empat bateri, maksudnya dia akan jadi malap sebab 3 ataupun 4 berkongsi satu sahaja bateri. So, bila berkongsi satu bateri tidak cukup. Contohnya macam cikgu bagi dalam kelas, contohnya kamu ada 3 orang, cikgu bagi satu sahaja KitKat, okay, ataupun satu sahaja coklat. Jadi maksudnya tidak akan cukup sebab kamu terpaksa bahagi-bahagi. Okay? Jadi sama dengan bateri ni, dia kena bahagi-bahagi kuasa daripada bateri. Jadi kalau mentol ni bahagi-bahagi, jadi dia tidak akan jadi terang, dia akan jadi sedikit malap. Okay? Jadi kalau tengok, kita ada litar selari. So litar selari ni dia bertingkat-tingkat. Maksudnya dia ada laluan dia. So laluan A, dia ada laluan B, contohnya dia ada laluan masing-masing. Okay? Dia ada laluan dia sendiri. Okay? Jadi contoh, kalau ni kita ada 2 mentol kan, dan juga 1 bateri. Tapi contohnya kalau cikgu tambah 3 mentol. Cikgu tambah 3 mentol. Okey. Cikgu tambah 3 mentol. So sini ada 3 mentol. Okey, 3 mentol. Dan bayangkan jelah kita ada 1 bateri. Ini ada 2 sebenarnya. So sini ada 3 mentol kalau kamu tengok. Dia ada laluan dia sendiri. Okey. Beza dengan bersebelahan, kamu punya selari dia ada laluan dia sendiri. Okay? Dia ada laluan dia sendiri. Kamu tengok. Dia ada laluan dia sendiri. Okay? Sebab itulah dia ada 2 wayar macam dekat sini. Satu merah, satu hitam, satu merah, satu hitam. So, itu adalah selari. Dia ada laluan dia sendiri. Okay? Lagi, contoh pada cikgu, mula-mula cikgu guna 2 sahaja mentol. Tapi sekarang cikgu tambah, cikgu ada 3 mentol. So ni dia akan terang, tapi ni dia akan jadi malap ataupun dia akan menjadi kurang terang. Okay? Jadi dia adalah tertutup tapi dia sedikit malap daripada yang terang ni. Okay? Kenapa? Sebab ada 2 mentol. Oh minta maaf cikgu salah. So minta maaf. So kalau selari, okay, selari. Daripada 2 mentol, cikgu tambah 3 mentol, okay, dia masih lagi menjadi terang. Okay. Kedua-duanya, kedua-dua litar masih lagi terang. Maaf, cikgu tersilap tadi. Kedua-dua litar masih lagi menjadi terang. Okay. Kenapa? Sebab dia ada laluan dia masing-masing. So, walaupun cikgu tambah mentol, cikgu jadi 3 mentol, dia masih lagi menjadi terang. Contoh, kalau cikgu tambah lagi 2 mentol pun, okay, dia masih lagi menjadi terang. Kenapa? Sebab dia ada laluan dia masing-masing. So, walaupun cikgu ada 5 mentol, 10 mentol, dia masih lagi sama terang. Sebab dia tidak perlu berkongsi. Dia ada laluan masing-masing dan dia akan gunakan bateri ini sendiri. Okay? So, yang ni dia akan guna bateri sendiri. So, cikgu, kalau cikgu tambah lagi 1 mentol, dia akan guna bateri dia sendiri. So, kalau untuk selari, dia akan menjadi terang. Okay, jadi, kebanyakan rumah guna selari. So, contohnya kalau kamu punya lampu dekat dapur ada 2. Okay? Lampu kamu dapur dekat 2. Jadi, kalaupun dia, walaupun kamu kongsi 1 elektrik, tapi dua-dua lampu masih lagi terang. Kenapa? Sebab dia ada laluan dia sendiri. Sebab itulah kadang-kadang kalau lampu rumah, kalau lampu rumah kamu terbakar satu, contohnya tidak boleh pasang satu. Tapi lampu-lampu lain dekat dalam rumah masih lagi boleh pasang. Kenapa? Sebab mereka ada laluan mereka sendiri. Okey? Jadi itulah lampu semua akan menjadi terang walaupun mereka kongsi satu elektrik. Sebab
selalunya rumah adalah selari. Okey. Kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu lagi. Sekarang kita akan belajar pula litar bersiri dan Swiss. So, litar bersiri macam cikgu ajar, dia bersebelahan kan? Dia punya mentuan bersebelahan. Jadi, contohnya kalau cikgu ada Swiss, cikgu buka macam cikgu cakap tadi, semua ni tidak akan menyala. Okey? Kalau kamu ada 10 mentol, 10 Swiss pun, kalau kamu buka satu Swiss, semua ni tidak akan menyala. Kenapa? Sebab semua kongsi satu laluan. Kalau satu laluan ditutup, semua mentol tidak akan menyala. Sebab kamu tutup satu laluan, semua arus elektrik tidak boleh mengalir. Sebab dia kongsi satu sahaja laluan. Kalau ada satu obstacle ataupun ada satu halangan, terus arus elektrik tidak boleh lalu. So, semua mentol tidak akan bernyala. Okay? Tapi berbeza dengan litar selari. Okay? Litar selari dan juga Swiss berbeza. Contoh, kalau cikgu buka Swiss ni, dia tidak akan menyala. Tapi ni, kedua-dua mentol ni masih lagi bernyala. Okay? Contoh lagi, kalau cikgu tutup Swiss ni, so ni tidak akan menyala. Tetapi kedua-dua ni masih lagi bernyala. Sebab mereka ada laluan mereka sendiri. Okey? Asalkan kamu tutup Swiss, asalkan kamu ada satu bateri, dia masih lagi boleh bernyala. Contoh, kalau cikgu tutup Swiss ni, mentol ni tidak akan bernyala, tetapi ni kedua-dua masih lagi bernyala. Kenapa? Sebab mereka ada laluan mereka sendiri. Okey? Contoh lagi, kalau ni meletup, ni masih lagi boleh bernyala. Kenapa? Sebab ada laluan sendiri. Ni pun kalau ni tertutup ataupun ni meletup, mereka ni masih lagi boleh bernyala sebab mereka ada laluan mereka sendiri. Jadi, so tu adalah beza litar selari dengan litar bersiri. Jadi, seperti biasa kalau kamu ada apa-apa soalan, okay, kamu boleh tanya cikgu dan kita akan belajar lagi video yang seterusnya.